ini bijinya kayak gini, kecil, sembunyi di sela-sela. Ini masih ada lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulurku sahabat New Channel. Di kesempatan video ini kita mau membahas gimana caranya budidaya pohon pinus ya guys. Ya, budidaya pohon pinus itu dari bunga pinus atau kembang pinus kalau bahasa Jawanya ya kembang, kalau bahasa Indonesia bunga ya guys ya. Bunga pinus itu kan kalau udah tua itu kan jatuh. Nah, nanti kalau kita ambil terus kita cari di sela-sela itu ada guys ya. Kebetulan di kesempatan ini kita udah siapkan bunga pinusnya, kita udah ambil dari hutan tadi guys. Yuk kita simak sama-sama yang saya tadi udah bilang pohon bunga pinusnya guys. Ini udah saya tadi ambil dari hutan. Nah, kita saksikan sama-sama ya guys kayak apa sih. Nah, yuk kita lihat sama-sama. Kita cari, biasanya itu biji pinus itu di sela-sela kayak ini ya guys, dia sembunyi di sela-sela kayak gini guys. Yuk kita cari guys, mana guys, pas ini ada guys. Oh iya, ini ada, ini guys, ini bijinya kayak gini, kecil, sembunyi di sela-sela. Ini masih ada lagi ini. Masih, wah ini banyak yang ini. Nih, udah dua. Ada lagi? Enggak. Ya, ini ada lagi. Tiga. Ya, kayak gini ya guys. Kalau kita mau budidaya pohon pinus, kita bisa cari bunga pinus kayak gini. Kalau yang udah tua ya, kalau udah tua, terus kita cari yang kayak kita tadi ini ya. Kita cari. Tapi di sekian satu persatu ini belum pasti ada ya, bisa kemungkinan dia jatuh terus si biji itu bisa terlempar atau meletik ya guys. Jadi kalau dari dicari karena nggak ada, kemungkinan bisa kayak gitu kemungkinan ya, tapi belum pasti semuanya itu nggak ada. Tapi kalau kita cari berapa gitu kayak gini, kemungkinan kalau kita cari insya Allah dapat. Ya, penampakannya kayak gini guys ya. Kalau kita mau budidaya, caranya ya kita harus cari bunganya, terus kita cari di sela-sela kayak gini guys. Terus ini nanti kita bisa langsung tanam guys, ini langsung tanam. Terus nanti kalau udah ditanam dia tumbuh, pinus itu tumbuhnya mudah. Dan nanti sistem tanamnya bisa kita langsung pakai kolibag ya sahabatku semuanya. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video kita, jangan lupa support kami dengan cara subscribe serta loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita yang terbaru. Terima kasih. Salam dari kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.